Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali pada channel kita Sahabat Kopi, petani muda dari Lahat, Kota Agung. Ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita ingin mengupdate terbaru keadaan bahan di kebun saya. Dan keadaan buah kopi ya teman-teman. Buah kopi sekarang posisi sebesar lada seperti ini. Dan ini sudah saya lakukan pemupukan menggunakan urea, Ponska, juga KCL. Itu pemupukan yang saya lakukan untuk di bulan 10 ini. Itu sudah saya lakukan pemupukan ya teman-teman. Oke, pada video konten kali ini kita ingin sekaligus sortasi atau update terbaru mengenai penjelasan bahan. Oke, ini proses penyimpanan bahan ala saya ya teman-teman. Mungkin ada yang berbeda tutorialnya ataupun cara-cara tersendiri. Namun saya sarankan di saat buah kopi sebesar seperti ini ya teman-teman, itu kita lakukan penyimpanan bahan yang usia atau yang berkisar sekitar 3 sampai dengan 4 ruas. Oke teman-teman, nih 1, 2, 3, 4, itu 4 ruas ya teman-teman, agar tidak terjadi proses selang. 1, 2, 3 seperti ini ya teman-teman, nih 1, 2, 3, 4, itu 4 ruas ya teman-teman. Oke, rekomendasi untuk di daerah sendiri, saya sendiri karena MDVL-nya rendah, jadi pembungaannya itu lebih dulu. Jadi rekomendasi Oktober itu bahan saya sudah melakukan, melakukan penyimpanan bahan yang 4 ruas. Ini sengaja belum saya sortasi, saya biarkan banyak-banyak seperti ini agar lebih enak dalam sortasi ya teman-teman. Oke, ikuti terus videonya. Mungkin durasinya agak panjang ya teman-teman. Jangan di skip-skip. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel kita. Oke teman-teman, langsung kita akan sortasi dengan cepat ya. Ini cabang balik. Oke, kita buang yang balik-balik atau yang miring. Oke, jadi sudah seperti itu ya teman-teman. Kemudian sortasi lagi, nih ada dua, kita buang satu. Yang bawah juga kita buang. Oke teman-teman, tuh yang terlalu dekat dari bonggol kita buang. 1, 2, 3, 1. Kemudian di sini ada dua ranting, kita pelihara satu ya teman-teman, tuh satu. Kemudian ada yang miring dan di bawahnya juga ada. Kita buang yang tumbuh dekat di bonggol, yang sakit. Kemudian kita buang yang ini karena yang bawahnya ada. Jadi ada tiga, kita ambil dua. Kita pelihara yang ini, otomatis bentuknya seperti itu. Tuh. Ini kita buang yang jauh. Oke. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, sementara sebelah sudah. Oke, sementara sudah kita dapatkan yang sebelah. Nanti kita sortasi lagi. Kita beralih ke sebelah sini. Oke teman-teman, ada dua, yang bawah ada satu, tiga. Ini ada empat, kita buang satu, dua, kemudian yang bawah tiga. Jadi ada satu, baru dapat satu ya teman-teman. Ada tiga, kita buang lagi yang kecil bawah, dua. Kemudian di sini ada tumbuh di ranting, sela-sela. Oke, ini ada berapa itu, banyak. Buang. Buang. Oke teman-teman, 1, 2, 3, 4.
Oke, seperti ini ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Yang mana menurut teman-teman yang akan dibuang, kita lakukan pembuangan untuk yang ini. Juga kita lakukan pembuangan untuk salah satu di antara yang dua ini. Tapi itu kita lakukannya nanti di proses selanjutnya. Sekarang teman-teman bisa lihat ini bonggolnya ini as dengan metode bonsai. Dari bonggol itu sejengkal. Oke teman-teman, kita lanjut ke sebelah. Oke teman-teman, karena berhubung di kebun saya ini banyak yang dilakukan peremajaan, karena kemarin itu habis melakukan buah buah ngagung ya teman-teman, jadi agak sedikit kordahan, ada seberapa yang apa namanya yang kordahan ya begitu ya teman-teman. Jadi kita harus teliti dalam melakukan sortasi ini guna menjaga kestabilan berikut. Oke teman-teman, langsung kita mulai dari sini, dari seperti yang saya lakukan tadi, buang cabang balik, cabang melintang. Oke, kita cari yang balik. Ini balik. Oke, teman-teman. Kemudian teman-teman ambil satu per satu ranting. Jangan gegabah. Buang dari yang terlalu jauh. Oke. Lanjut, yang kembar teman-teman buang dulu satu. Kemudian cari lagi yang balik. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini bagus ya teman-teman. Kita akan buang yang ini. Yang dua ini kita buang. Ini juga kita buang. Tuh di bawah ada teman-teman. Tuh ranting. Kita buang semua yang ini. Kecil. Saya akan coba buatkan tutorial yang agak panjang ya teman-teman. Ini ada 1, 2, 3. Teman-teman pilih yang mana, saya buang yang ini. Karena saya tidak ingin pertumbuhannya saling mengganggu. Jadi sudah ada 1, 2, 3. Kita sudah dapatkan 3. Kemudian di sini ada yang balik ke arah sini. Dari situ kita buang. Oke. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita buang. Oke, buang, buang, dan buang. Teman-teman simak saya videonya, dan saya yakin teman-teman bisa lebih memahami daripada saya. Oke teman-teman. Oke, ada 1, 2, 3, buang lagi yang. Kemudian di sini ranting sebelahnya ada 1, 2. Oke, yang jauh juga ada. Tuh. Kemudian di sini ada lagi ya teman-teman, yang kecil-kecil. Dan begitu yang bawah, yang bawah ini buang. Oke, hasil sementara seperti ini. Ini yang tadi kita simpan nampaknya mengganggu, kita buang. Oke teman-teman, 1, 2, 3, 4, ini yang bawahnya juga masih ada yang kecil mengganggu. Oke, penampakannya bagus tuh, rapi ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Ini ada 3. Oke. Mulai berbentuk. Tuh. Bagaimana dengan yang ini? Tampaknya kita akan melakukan pembuangan untuk yang ini. Karena ini posisinya ada 3 dan kembar. Yang bawah buang, yang ini buang. Oke, jadi seperti itu. Ini kemungkinan akan kita buang, tapi kita biarkan dulu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita sudah 2 batang. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini posisinya agak ruwet. Nah, juga kita temui ada raja-raja. Namun, wow, itu bonggolnya. Tuh. Dan posisinya ruwet. Namun buah kopinya jadi ya teman-teman. Nih. Nih. Oke, yang pertama cari posisi yang balik dulu. Kita perlihatkan bonggol terlebih dahulu ya teman-teman. Nih. Seperti ini bonggol. Teman-teman lihat ada satu yang balik. Kemudian di sini juga ada. Tuh. Nah, betul kan teman-teman. Kemudian yang bawah ini juga melintang.
Tuh kan teman-teman, bonggolnya sudah mulai nampak. Ini juga miring ke sini. Tuh. Masih ada lagi di sebelah sini melintang. Kita buang dulu. Oke. Ini juga melintang. Oke, teman-teman. Kemudian di sini miring lagi. Yang bawah tadi. Oke. Jika teman-teman sudah memperlihatkan bonggolnya, sudah bonggolnya sudah kelihatan. Mulai lagi dari ranting satu persatu. Lakukan pembuangan dari wiwilan yang tumbuh di jauh. Ini ranting produktif ya, teman-teman. Oke. Sudah, kemudian kita lihat ke atasnya. Per satu ranting ini kita hanya menyimpan satu atau sampai dengan dua. Ini sudah ada satu, kita simpan dua. Ini satu ranting, satu, dua. Kemudian di sini ada yang kecil. Nampaknya kita beralih ke sebelah sini dulu. Ini ada ranting. Ini akan terjadi buah selang ya, teman-teman ini. Nah. Di untuk sekarang ini bisa kita manfaatkan menjadi entres ya, teman-teman. Tuh. Kita buang lagi. Kemudian di sini. Ini beralih ke ranting sini ya, teman-teman. Tuh, buang, buang, kemudian buang lagi yang ini. Bentar ya teman-teman, harus lebih teliti. Ini nampaknya mengganggu ya teman-teman, atau kita buang yang ini. Oke, kita buang juga yang ini. Oke, jadi seperti ini. Untayan ini raja, namun posisinya balik menutup di situ. Oke, kita buang. Sementara seperti ini, sebelah sudah rapi. Ini beralih ke sini. Oke, teman-teman. Jadi kalau saya lebih suka itu sortasi dari bahan yang masih kecil-kecil dan sebesarnya yang seperti ini ya teman-teman, agar jika ia disortasi semenjak usia dini maka pertumbuhannya akan beda ketimbang kita melakukan sortasi di bahan yang sudah besar, itu pertumbuhannya jelas berbeda. Oke teman-teman, sebenarnya ini kemarin saya lagi sibuk melakukan apa namanya, lagi sibuk perbaikan di kebun baru ya teman-teman. Kita mendapat kepercayaan kebun baru hingga belum sempat untuk melakukan sortasi. Dan saya sarankan untuk teman-teman ingin melakukan sortasi yang jangan sampai dia seruwet seperti ini, biar pertumbuhannya itu dari kecil itu sudah super ya teman-teman. Dengan begitu bahan-bahan yang kita simpan itu wow, produktif, produktifnya tinggi dengan metode penyimpanan bahan super. Kalau saya seperti itu ya teman-teman. Oke, di video ini saya atau di konten-konten saya ingin berbagi atau sharing-sharing pengalaman kepada teman-teman yang bisa saya bagikan atau yang bisa saya berikan, dan semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman. Oke, berhubung cuacanya hujan ya teman-teman, jadi saya akhiri dulu videonya sampai di sini ya teman-teman. Oke, kita lain kesempatan kita akan lanjut lagi. Ikuti-ikutin terus video-video terbaru dari kita. Dan alhamdulillah ya teman-teman, posisi pembuahan itu sempurna. Dengan satu lagi ya teman-teman, dengan tingkat curah hujan yang tinggi dan menjelang buah kopi menjadi degan, itu teman-teman lakukan pemupukan dengan menggunakan KCL. Oke. Saya Firman Sundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.